bersama dengan seluruh seniman se-Nusantara, bukan lagi seperti tujuan statement saya di Facebook yang memalukan itu untuk di wilayah tempat kecamatan saya tinggal, tapi ini berdampak ke seluruh Nusantara. Maka di sini saya didampingi oleh teman-teman seniman dari seluruh penjuru tanah air, dan dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Saya meminta maaf ke seluruh seniman seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, atas statement saya yang ada di Facebook tersebut. Dan itu statement saya atas nama Bayu selaku pemilik akun, bukan abal-abal. Dan itu saya sendiri yang menulis, dan saya menyesalinya, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan itu atas nama saya pribadi, Bayu Indra Lodiansa, Depok, Panggul, Tenggara. Ada beberapa langkah dari tempat ini. Ya, satu yang pertama ini tadi alhamdulillah secara spontan ini tadi kita bisa memfasilitasi teman-teman seniman Nusantara untuk bisa langsung tabayun ya, beraudiensi dengan yang bersangkutan, Bayu atas nama pribadi begitu ya. Nah, tadi sudah dipertemukan. Nah, intinya sudah ada permintaan maaf, terus kemudian secara lisan beliau memaafkan. Tapi kalau ada pihak-pihak yang akan menempuh jalur-jalur lain, yaitu bukan di ranah kami. Tetapi kalau saya melihat status beliau sebagai kepala desanya, kita akan ambil langkah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kita teguran keras atau sampai pemberhentian sementara. Kalau memang nanti ada laporan, kemudian ada penetapan kasus hukum, ya bisa juga jadi penetapan untuk pemberhentian ya. Tapi mungkin kalau sekarang, karena ini juga pengalaman yang semoga bisa dijadikan pelajaran, dan tadi juga telah terjadi diskusi permintaan maaf dan lain sebagainya, ya kemungkinan kita akan berikan teguran keras diikuti dengan pemberhentian sementara.